Oke, jadi ini dia ya teman-teman cara cek harga barang dan ongkirnya di Shopee. Nah, buat kalian yang suka mikir-mikir dulu untuk beli barang di Shopee, video ini cocok sekali buat kalian. Oke, oh ya ini videonya miring ya teman-teman, jadi jangan lupa aktifkan tampilan layar lebar seperti ini, biar makin enak nontonnya. Nah, seperti ini kan enak. Oke, sebagai contoh saya akan mencoba melihat harga barang seperti ini. Misalnya kemeja flanel. Saya cek kemeja flanel misalnya seperti ini. Oke, di sini langsung aja kita cek yang premium aja ya teman-teman, seperti ini di Shopee Mall. Ini dari Tangerang seperti ini. Nah, jika kalian ingin yang mencari ongkirnya murah, biasanya cari yang dekat dengan daerah kalian, misalnya di Jawa Timur. Karena saya Jawa Timur, saya filter Jawa Timur seperti ini. Kita klik pakai. Dan tampilannya seperti ini. Nah, jika kalian tidak menemukan yang bagus, biasanya kalau dekat itu harganya memang agak sedikit mahal. Ya, plus minusnya kalau dekat itu paketnya cepat sampai. Oke, sebagai contoh saya pilih yang ini aja. Saya biasanya kalau beli barang yang terjual banyak sekalian dan bintangnya banyak seperti ini. Saya coba cek yang ini. Misalnya saya pilih yang mana ya? Saya coba beli barang yang random aja ya teman-teman ya. Misalnya seperti ini, motifnya yang mana? Nah, kalian bisa cek dulu gambarnya ya teman-teman. Tapi saya coba cek yang ini aja. Kita klik XL ukurannya. Coba cek beli sekarang. Nah, seperti ini untuk melihat harganya, yaitu dengan di check out dulu. Tapi tidak dibuat pesanan. Nah, kita cek dulu harganya dapat berapa. Misalnya kalau kita pilih pakai sistem COD, nanti kena berapa harganya seperti itu. Kita pilih COD misalnya. Nah, setelah itu kita klik konfirmasi. Nah, kalau pakai COD dapatnya segini ya teman-teman. Ada biaya penanganannya 2000 dan biaya layanan. Nah, bisa klaim gratis ongkir di sini. Kalau ada bisa diklik. Biasanya otomatis ya teman-teman, langsung dipotongkan gratis ongkir. Dan biasanya itu, nah ini aslinya dapat gratis ongkir ya teman-teman, cuma biaya layanan aja yang nambah. Nah, seperti itu. Kalian bisa cek-cek lainnya di toko lain, misalnya seperti ini. Kalian bisa cek-cek dulu di toko lainnya. Klik beri sekarang. Warnanya pilih dulu, sebenarnya pilih dulu warnanya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalian bisa cek-cek dan bandingkan harganya di toko sebelah dan toko yang lainnya. Seperti ini. Ini juga gratis ongkir. Oke, jadi seperti itu cara cek harga dan ongkir di aplikasi Shopee jika kalian ingin membeli barang ya teman-teman.